Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan selamat datang kepada para sahabat sejadi pada kesempatan satu jam berbincang ilmu pada episode ke-89. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan bersama dengan narasumber kita, Prof. Agung Karuniawan dengan topik yang sangat menarik yaitu peran sumber daya genetik tanaman untuk industri pewarna alami. Saat ini masyarakat lebih aware terhadap kesehatan sehingga berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang berwarna. Warna-warni cantik pada makanan umumnya dibuat dari pewarna yang berstandar food grade. Dan Prof. Agung pada kesempatan ini akan mendiskusikannya. Prof Agung akan menyampaikan pemikirannya selama 30 sampai 40 menit dan untuk selanjutnya 20 sampai 30 menit diskusi dan tanya jawab. Baik, sebelum Prof Agung menyampaikan pemaparannya, perkenankan saya menyampaikan secara singkat biodata beliau. Prof Agung Karunyawan ini dosen dan guru besar di Fakultas Pertanian Unpad Tanggal lahirnya di Sidoarjo, 1 November 1966, masih muda sekali. Pendidikan S1-nya di Utpat, S2 dan S3 di George August University, Gottingen, Germany. Keahliannya adalah Quantitative Genetic Plant breeding, Plant Genetics, Visiting Lecture, Tropical Crop Science, GCU Queensland, Australia pada tahun 2005, dan Visiting Lecture pada Wageningen University di Nederland pada tahun 2006, publikasi buku, pemulihan dan budidaya ubi Jalar Madu, publikasi jurnal di Genetic Resource and Crop Evaluation, di Helion, International Food Research Journal, dan di Horticulture. Saya kira itu yang bisa sampaikan sebagai perkenalan pelayanan narasumber kita. Dipersilakan Prof. Agung meny menyampaikan pemaparannya. Silahkan Prof. Ya, terima kasih Prof. Yosini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wabarakatuh. para bapak ibu sekalian. Uh, izinkan saya berbagi, ceritanya. Jadi ini adalah uh, lebih ke ini uh, project report saya atau kami dengan sponsor kami. Jadi ini hanya selainnya banyak, tetapi emang hanya hanya banyak gambarnya. Uh, judulnya adalah peran sumber daya genetik tanaman untuk industri pewarna alami. Ini adalah ilustrasi gambar yang akan saya jelaskan kemudian. Mangga lanjut punten. Konten yang akan saya sampaikan ada empat. Pertama sedikit background, kemudian kedua roadmap-nya yang kami lakukan. Ketiga mengenai konten atau target crop yang kita yang atau kami kerjakan dan terakhir adalah kegiatan riset selama ini selama lima tahun ini. Mangga lanjut punten. Backgroundnya adalah bahwa ini riset ini merupakan kolaborasi antara prodi magister sumber daya hayati di sekolah pasca sarjana unpad dengan Sensen Color ini adalah perusahaan industri apa namanya beverages dan pewarna alami yang meminta kami unpad untuk melakukan kajian dengan Didanai oleh mereka selama lima tahun. Jadi ini kontraknya selama lima tahun antara Dekan SPS dengan uh, mereka. Lanjut pun So ini uh, Pak Tarkus adalah uh, PI-nya, Principal Investigators. Kemudian saya membantu. Uh, ini adalah Pak Vergel Consibido. Ini orang Filipin berpaspor Amerika yang menjadi agen atau apa namanya uh, inisiator kolaborasi ini jadi uh, beliau mengirim email ke saya lewat link LinkedIn juga menanyakan apakah saya kenal saya bilang saya saya kenal dengan beberapa jenis tanaman yang, yang beliau sebutkan ini kita mulai di 2018 atau 2017 kita negonya dan beliau ini sudah berkunjung lima kali ke UNPAD, baik di uh, Jatinegara maupun di SPS di ukur lanjut punten nah ini mulai mengenai backgroundnya pewarna atau warna adalah suatu atribut ya atribut mutu yang paling penting yang orang memberikan kesan pertama ketika melihat suatu produk pangan atau produk minuman jadi itu kesan pertama adalah warna kecerahan kemudian apa namanya keindahan itu akan mempengaruhi nilai dari suatu produk nah bahan alami yang bahan pewarna yang kita ketahui di dalam makanan atau minuman olahan ini ada dua hal dua jenis pertama adalah pewarna sintetis dan kedua adalah pewarna alami kalau kita lihat di BPS tahun 2021 itu rata-rata impor set pewarna sintetis di Indonesia ini lima tahun terakhir itu mencapai 42.000 ribu ton per tahun bagus sekali ini jadi sangat besar jadi seperti small things tetapi nilainya juga sangat tinggi ternyata lanjut kemudian ini kalau kita lihat di kebutuhan pasar global sendiri, ini trennya naik. Kalau kita lihat di gambar yang kanan, grafiknya dari 2017 sampai 2029 itu sangat-sangat besar sekali. Dan tahun 2009 itu malah lebih besar lagi, mungkin seperempat dibandingkan tahun 2022 ini. Ini nilainya sangat tinggi, Bapak-Ibu sekalian. Dengan CJE, GR 4,9 persen ini sangat tinggi, jadi peluang oleh karena si perusahaan pewarna alami dari Minnesota, St. Louis ini. Sangat tertarik untuk uh, mengembangkan, karena mereka juga memerlukan uh, breeder untuk menghasilkan new variety. Dan saya sebagai breeder, saya bersama dengan mereka. Lanjut. Ini juga data uh, dari Global Food Color Market Trend. Ini sangat tinggi. Bapak-Ibu sekalian kalau, kalau lihat angkanya itu luar biasa. Jadi ini yang uh, ada nama estimated dan projected. Yang kuning itu projected, yang hitam itu estimated. Ini uh, buat... Industri sangat luar biasa. Jadi power alam itu memiliki tren yang sangat positif. Dan ini tahun ini akan berakhir. Proyek kami lima tahun akan akan dilanjutkan Insya Allah dengan proyek baru untuk lima tahun ke depan dengan crop yang lainnya. Kami sudah nego. Lanjut. ini sekedar contoh bapak ilustrasi bahwa sebenarnya banyak pewarna alami sumbernya baik herbal maupun hewannya, ya. tapi kita fokus di herbal atau dari tanaman ini nilainya sangat besar 75 70 triliun rupiah pada tahun 2004 di prediksinya dan peningkatan rata-rata per tahun ini dunia ya ini 2016 sampai 2024 itu sudah 11 ini angka yang besar sekali saya diskusi dengan mereka ini luar biasa. Jadi mereka bisa menghasilkan dolar dengan dengan jumlah yang besar dengan menjual produk pewarna alam ini. Lanjut. Nah terkait dengan pandemi ini angka yang dimiliki oleh mitra kami itu ada tren meningkat pemanfaatan berbahan baku apa namanya natural ini. Jadi luar biasa. Trendnya naik terus dan pemanfaatnya menjadi adanya COVID ini memicu orang-orang itu beralih ke herbal. Ini dilaporkan dari markas mereka di di US. Sana. Nah, kita Indonesia sebagai salah satu negara tropis atau the second largest biodiversity country in the world, setelah berhasil, ini kita memiliki banyak sekali sumber genetik tanamannya antara lain tiga jenis ini yang kami sepakati adalah kunyit atau turmeric, kemudian ubi jalar ungu atau purple flesh sweet potato dan kembang telang atau bahasa common name adalah butterfly pea. Ini semuanya kita punya. Dan ini kekayaan alam kita yang ternyata setelah saya kami riset sama lewat ini luar biasa. Lanjut. Selain tiga hal itu, sebenarnya sumber power alam itu ada beberapa jenis. Untuk herbal atau dari dari flora ya. Untuk karoten karotenoid ada dari wortel, jeruk, kemudian ubi jalar kuning, kemudian untuk klorofil hijau ada daun, antosianin ada dari bunga mawar dan sebagainya. Kurkumin tuh kunyit dan temulawak. Jadi banyak sekali jenis yang bisa kita kembangkan. Ternyata industri dunia nih, kan sekali besar sekali. Kalau kita nilai dengan uang luar biasa besar. Lanjut. Nah, ini peta jalan selama 5 tahun kami kontrak. Mungkin di nah ini ini adalah yang sudah kita lakukan. Ada tiga jenis crop, butterfly pea atau BFP, kemudian turmeric dan purple flash sweet potato atau PFSP ini. Tahun pertama kontrak 2018 2019 ini kegiatan kita lakukan. Tahun kedua selanjutnya dan ketiga dan tahun keempat ini ya, ini sudah kita saya ini masuk tahun keempat. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan tuh butterfly ada drafting haki ya. Ini kemarin ada tamu dari PVT ke kantor saya di SP sana. Kita bicara mengenai haki karena sponsor ingin mempatenkan dan saya bicara mengenai aspek hukumnya. Menarik untuk kami bahas kemarin. Jadi ini tahun keempat ini sudah ini yang sedang kita lakukan drafting drafting kemudian uji uji dan kita mau melepas atau kertas baru untuk hampir semuanya, nih. Ketiga jenis ini kita sudah punya, dan ini, ini yang sudah kita kerjakan. Lanjut, dan ini yang ongoing project. Ini uh, saya tuliskan, mohon maaf, uh, yang S3 ini bimbingan saya langsung. Saya sebagai promotor, sedangkan ada S2 dan S1, tidak muat. Ibu sekalian, saya punya bimbingan 8 S3, uh, 4 S2, dan 6 S1. Untuk yang PFSP ini dikerjakan oleh dua PSD student saya. Saya promotornya. Kemudian yang turmeric ini masih kosong nih. Saya tawarkan ke Bobip. Sekarang kalau punya mahasiswa yang S2 atau S3 tertarik kita kaji ini. Karena yang turmeric sekarang dikaji oleh teman-teman dari SITH ITB untuk genomiknya. Mereka mengambil beberapa sampel untuk studi genomiknya. Beberapa dosen muda ITB yang datang saya. Kemudian BFV-nya Butterfly Pin ada dua, mahasiswa S3 saya, saya promotor juga mengenai kajian etnobotani ya di North Maluku di Ternate sana karena memang dilaporkan adalah dicatat pertama kali dari Ternate makanya namanya clitoria Ternate ya. Kemudian yang maksudnya PhD kedua saya ini adalah bagaimana mengimprove ini tuh pakan ternak bagus sekalian. Jadi ini proteinnya bagaimana di dalam hijauan untuk pakan ternak. Lanjut. Sekarang ke tanaman pewarnanya alam sendiri. Mangga dilanjut lagi next. Ini uh, ubi ungu. Jadi di Jawa Barat tuh sudah meluas sentra ubi ungu terbesar adalah di Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Kabupaten Kuningan. Kemudian rata-rata ini produksi dalam, satu hektar mencapai 34 ton. rata-rata kandungan antusium ubi jalar ungu adalah sekian banyak sekali. Nah, ilustrasi gambar kanan bawah ini adalah varietas baru kami, Bu. Ini sudah saya daftarkan di kantor pusat perlindungan varietas. Ini yang akan kami lepas uh, Insya Allah tahun ini jadi, ini sedang kami draft, drafting untuk pelepasan varietas. sementara saya kasih nama Biang. Jadi kalau bapak ibu ke Lote Mart ya, ke ke apa namanya retail modern tuh ada ubi ungu seperti ubi cilembu karena ini ibunya adalah ubi cilembu, bapaknya eh, kemungkinan besar adalah ubi Jepang karena saya open kuliner ini berusia tinggi bapak ibu 19 ini, bapak -Ibu. jadi ini eh, seperti ubi cilembu cuman warnanya eh, apa namanya ungu pekat ini eh, bapak -Ibu, ini sudah dijual di oleh mitra kami di beberapa retail modern. Hanya sayang ini belum dikasih nama. Saya akan diskusi dengan infocor bagaimana mekanisme untuk pembagian apa namanya royalti atau apa nama namanya saya akan diskusi. Ini sudah beredar walaupun bukan jual bibit, tetapi kita jual produk. Lanjut dulu. Silakan lanjut. Nah ini adalah contoh-contoh ungu yang kita hasilkan. Ini new variety semuanya nyefrati kecuali yang lokal ayam uh, rancake uh, ayam murah sakit oleh kontrol semuanya adalah hasil uh, pemulihan dari uh, lima tahun berjalan ini sebelumnya didanai oleh LPDP Rispro saya dua tahun menghasilkan banyak sekali uh, varietas baru lanjut next slide nah ini uh, bag bagian dari penelitian masih S2 saya sudah lulus ya bagaimana kita menghasilkan pigmen ini uh, di lab di lab FTIP kami me, me, apa, dia menguji bagaimana membuat pigmen dari ubi jarak ungu. Lanjut, nah, ini produknya, bagus sekali. Uh, ini mirip yang kita kita buat, jadi sudah berhasil. Uh, ini produk produk pigmen yang kita hasilkan di uh, food science. Jadi ini sangat sangat menarik, sekali. Ini antara antara produk dari uh, pigmen dari uh, ubi jarak ungu. Lanjut. Sekarang ke kunyit Bapak sekalian. Ini ternyata Jawa Barat itu tidak sebesar Jawa Timur dan Jawa Tengah ya untuk konsumsi kunyit. Tetapi kalau kita lihat apa namanya jumlah permintaan kunyit dalam negeri itu sangat besar sekali. juga kita juga ekspor, biasanya kita ekspor ke India tapi kita juga impor dari dari Bangladesh ini. jadi memang ini apa namanya dua dua sisi dan kita punya Nanti di set selanjutnya kita bisa lihat bagaimana variasi kunyit di Indonesia. Lanjut. Nah ini adalah uh, tiga aksesi. Uh, kalau Turina adalah varietas baru yang sudah dirilis oleh Balitro sebagai kontrol. Uh, lainnya adalah uh, punya kami sendiri, punya kita punya UNPAD. Jadi ini kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Ini adalah contoh saja bagaimana uh, diversity of our turmeric ya luar biasa besar. Dan potensi sekali untuk dikembangkan atau diberi menjadi new variety. Lanjut, ini contohnya kita punya tiga jenis uh, kurkuma longa, kurkuma kaisia, dan uh, kurkuma apa namanya yang uh, white ini. Jadi ada saedoria. Jadi ada kita punya uh, koneng <laughs> kalau bahasa Sunda, konengnya kunyit yang bodas, koneng bodas, koneng apa? hidung dan yang white turmeric. Jadi ada tiga yang kita koleksi bu. Jadi yang black turmeric ini baunya unik. Ini banyak sekali di, apa, digunakan oleh beberapa kalangan tertentu dan ini permintaan sangat sangat tinggi. Lanjut. Ini variasi yang kita miliki. Ini sampel. Kita punya 193 aksi dari seluruh wilayah Indonesia. Ini saya melihat ibu sekalian bisa dilihat beragamnya warnanya, jadi intensitas warna uh, pigmentasi dari varietas kunyit ber, berbeda-beda tergantung uh, aksesinya. Kita punya banyak sekali dan jangan khawatir ibu sekalian ini semua ada di, di kebun kita, di kebun empat. Lanjut, ini produknya. Jadi perusahaan uh, mitra kami itu uh, menggunakan pewarna uh, kunyit sebagai pewarna keju Bapak, sekalian. Dia juga menjual dan jumlah besar. Dia mengimpor dari kunyit India, tapi dia sekarang mengalihkan ke Indonesia dan bibitnya uh, dari kami. Lanjut. Sekarang ke kembang telang. Ini uh, luar biasa bagus Ini kembang telang sekarang jadi banyak komunitas yang memanfaatkannya di hotel-hotel. Saya kemarin ketemu di Bali tuh beberapa bulan lalu tuh, mereka bilang apa namanya minuman surga katanya. Karena ketika ditetesi dengan jeruk berubah warna dari dari biru menjadi merah. Ini banyak sekali digunakan baik untuk local wisdom ataupun untuk industri besar. Nah, perusahaan Mitra Kamin menggunakan yang yang apa yang pigmen ungunya untuk apa namanya Coca-Cola yang blue atau Fanta blue itu, itu semuanya dari ini dari dari Gemang Telang. dan semua dipasok oleh perusahaan itu untuk yang Fanta blue itu. Lanjut, ini juga contohnya. Saya punya akses karena saya bekerja dengan uh, USDA. Kami punya akses me, 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 apa, mendapatkan aksesi. Banyak sekali saya, saya dikirim dari uh, Meksiko, dari dari Amerika Selatan, itu banyak sekali uh, dari Afrika juga ada, tetapi ternyata setelah saya breeding, ternyata punya kita juga tidak kalah baik. Jadi, yang dari Sukabumi dan dari Kediri itu sangat baik untuk dikembangkan new Friday, dan kita sudah dapat. Nanti saya akan sampaikan pada slide berikutnya. Lanjut. Ini eh, keragaman yang kami miliki, Bapak-Ibu sekalian. Ini kami foto sendiri di kebun percobaan Ciparanje di Jatinangor. Jadi selama lima tahun ini saya tiap hampir tiap hari datang ke kebun untuk eh, melakukan perselangan, mengamati, mengukur bersama tim saya karena ini adalah suatu uh, produk bernilai tinggi kalau bapak ibu sekarang searching di Google itu banyak sekali uh, pedagang bunga telang yang sekarang sudah menjamur menawarkan sekian puluh ribu per gram kering tetapi mitra saya bisa bisa maaf mitra saya bisa menghasilkan yang jauh lebih besar lagi lanjut ini hasil pekerjaan mahasiswa S2 kami di MSDia, bekerja di lab FTP dan di labnya Pak Prof. Unang. Lab sentral sangat memfasilitasi, ini adalah produk dari power alam yang dihasilkan oleh Butterfly P kami, yang sudah kami hasilkan. Lanjut. Ini produk makanan yang Bapak-Ibu sekalian bisa nikmati. cuma hati-hati, Bapak Ibu sekalian, ini kelopaknya yang berwarna hijau di bawah daun, kalix kalau bahasa biologinya itu jangan sampai eh uh, dimasak ya karena memang mengandung senyawa anti nutrisi. Jadi harus dicopot dulu. Bapak Ibu kalau mau membuat teh telang nih yang hijaunya itu harus di, harus dicopot, di remove dari uh, ungunya. Karena itu mengandung anti senyawa anti nutrisi, membuat kita uh, agak pusing. Jadi harus dibuang. Di Makanya project sekarang saya uh, uh, membreeding kalixnya kecil, kalixnya mungil, atau bahkan tanpa kalix ini. ini. Ini permintaan sponsor. Lanjut. Ini kegiatan riset yang kami lakukan. mangga Ini foto-foto saja, Baru sekalian di, di lapangan selama 5 tahun ini kami, kami berkecimpung di sini. Lanjut. Ini kegiatan para mahasiswa saya S1, S2, S3 sekali lagi yang kanan yang bawah itu adalah new variety kami jagoan kami namanya biang kalau searching di, di Google ini biang juga dipakai penelitian oleh ibu dokter Astrid untuk penelitiannya terkini dan Rispro juga kemudian ibu dari tim dari FTIP menggunakan untuk kajian beragam kajian dengan menggunakan pewarna alami dari biang ini nanti next time kalau nanti panen saya moga-moga diberi kesempatan untuk ketemu Kang Prof Arif ini untuk kita bicara kita suguhkan ini untuk untuk rapat nih. In, insya Allah nih karena kita sekarang menjelang panen mangga nanti nanti saya saya siapkan untuk 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 dicoba. Ini kegiatan di labnya Pak Una Prof Una, ini kami difasilitasi untuk melakukan ini uji uji ini luar biasa lab sentral kita tuh sangat sangat apa sangat mensupport lanjut ini juga kita mengukur ya untuk keperluan tes dan disertasi kita ukur semuanya datanya ada publish juga lumayan nanti ada saya akan tunjukkan lanjut jadi empat memiliki fasilitas yang lab yang luar luar biasa ini PSFP ini kita kebun ini kita uji di empat kabupaten bagus sekalian sekarang ini saya sedang uji hari ini hari ini panen untuk plot demplotnya nanti uh, musim hujan depan kita tanam lagi untuk uh, menjadikan uh, apa namanya untuk melepas muka moga nanti lancar nanti biar uh, kalau berkenan ibu-ibu rektor yang yang beri nama nanti mangga lanjut ini sekarang kunyit yang seperti saya sampaikan tadi kita kita memiliki koleksi tiga jenis kunyit ya Kunyit hitam, kunyit putih, dan kunyit yang kuning. Ini, ini sebagian contoh saja bagaimana tingginya variasi kunyit lokal Indonesia. Saya koleksi dari beragam berbagai wilayah Indonesia. Lanjut, ini bagaimana sederhananya Babel sekalian dengan saung seadanya saya bangun di Ciparanje. Kemarin ini dibongkar karena memang sudah lapuk. Bagaimana yang kami harus bertahan dengan segala macam cara sehingga living collection bisa bisa long lasting sehingga tidak musnah karena ini buat breeder ini sangat sangat penting lanjut ini Mas Pak Tarkus ini melakukan kajian hama dan penyakit ini sedang ongoing di lapangan bagaimana melihat atau menseleksi tanaman yang kunyitnya yang asli yang tahan. Jadi setiap baris ini berbeda aksesi, berbeda varietas, berbeda asalnya. Setiap baris ini. Lanjut ini kegiatan juga ini sekali lagi di lab Pak Unang Pak Prof Unang ini isolasi DNA kemudian DNA quality assay PCR amplification electrophoresis dan DNA visualization, semuanya ada jadi lab kita sangat canggih nih uh, Kang AA ya Kang AA ini saya ketika eh, Kang Unang itu kawan saya jadi seangkatan saya jadi uh, mudah konsultasinya dan mudah apa izinnya luar biasa nih lab lab kita nih semuanya ada lanjut ini juga ketika kita mengukur ya kadar kadar antosianin eh, maaf kadar kurkuminnya dan untuk apa namanya ekstraksi untuk diukur variasi kuat tidaknya warnanya ini ada semua ini sangat luar biasa saya juga sangat sangat terbantu oleh Prof Unang. Lanjut? Nah, ini ini diversity yang kita punya, Bapak Ibu sekalian lihat bisa melihat bagaimana variasi. Jadi tidak semua atau industri yang mitra saya itu tidak semua membutuhkan se sepekat kayak Turina, Bapak Ibu sekalian. Karena dia butuh yang paling kanan yang agak agak pucat yang CLPPB o ini kode aksesi saya. Ini mereka juga butuh yang agak-agak pucat, tapi kadang-kadang mereka juga butuh yang, yang agak pekat. Jadi semuanya ini punya nilai pasar yang tinggi. Lanjut. sekarang ke kemang telang ini kegiatan uh, di lapangan ini uh, masih ada sekarang bagus kalau mau kalau jalan jalan ke lapangan di depan apa di sawang meeting ciparan itu ada itu F4 kita kita crossing menghasilkan new priority ini tim saya tim mahasiswa saya lanjut ini juga bagaimana kita uh, melakukan uh, apa namanya persemaian biji kemudian kita kita pindahkan ke lapangan dan kita rawat ini lima tahun kita rutin tiap lima tahun tuh kita rutin begini lanjut ini kita panen dalam kondisi kering atau hujan kita punya kita punya data semua bapak sekalian ini sedang di review untuk Q1 nih di jurnal internasional belum belum terbit masih proses lanjut ini adalah kode variety bapak sekalian ini setiap bunga ini beragam dari berbagai jenis uh, aksesi. Ini kodenya CT62 CT, 62, CT uh, 16 CT1.5 dan sebagainya. Saya kasih kode ini sampai 300-an uh, aksesi dari seluruh wilayah Indonesia dan dari koleksi Amerika, USDA. Lanjut. Ini juga uh, bagaimana kita ini tim saya, tim masing -masing saya bekerja uh, melakukan um, apa namanya perawatan, menyilangkan juga ya menghasilkan varietas baru, kita harus uh, melakukan crossing dengan hand handmade crossing lanjut ini mahasiswa s 1 saya yang sudah lulus sekarang ini bagaimana kita melakukan tadi crossing dan kita ukur semuanya jadi karena untuk publish paper kita harus ukur semuanya dengan sangat detail dan kita timbang tuh karena kita ingin tahu produktivitas tanaman sehingga bunganya terpredik kita panen kita timbang kita ukur satu satu lanjut ini juga sama kegiatan tim saya tim yang sekarang sudah badal lulus semua nih bapak sekalian lanjut nah ini dengan bantuan Pak Budi nih Pak Dr Budi dari biologi ya kita melakukan kajian mengapa sih tanaman ini sangat susah berkecambah artinya kualitas biji itu sangat rendah hanya 20% dari total panen tuh kita kita dapatkan yang yang viabilitas tinggi itu sangat rendah sekali Bapak -ibu sekalian. Ini diteliti dengan bimbingan Pak Budi Rawan ya, Pak Dr. Budi Rawan. Lanjut. Kita lihat di bawah mikroskop. Lanjut. nah ini. Yang paling kanan adalah asis dari maaf. Yang paling kanan tadi naik sedikit. Ini yang paling kanan dari Thailand itu sangat subur, bagus sekali Yang punya kita ternyata polen yang viable tuh lebih sedikit. Jadi biji dari Thailand itu kita gunakan sebagai salah satu tetuan untuk crossing. Lanjut. Berikut ini adalah 12 paper yang sudah terbit. Yang tahun 2022 ada dua lagi yang belum saya masukkan. Jadi terus saja ke bawah next next slide. Jadi ini contoh saja. Jadi ada ada 4 ke 3 12 publish paper yang sudah terbit. tahun 2022 ini ada dua belum saya masukkan artinya kita dalam setahun bisa menerbitkan 3 sampai empat paper dihasilkan rata-rata per tahun 3 sampai paper tahun 2022 ini ada 6 sedang di review jadi akan tambah 8 lagi sampai tahun 2023 depan lanjut Kesimpulan dari penjelasan singkat saya ini adalah pertama bahwa SDG tanaman lokal itu sangat beragam dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan tetap sebagai bahan alami. yang kedua riset-riset yang berkaitan mengenai potensi tanaman lokal sebagai bahan alami sangat diperlukan sebagai penunjang pengembangan karena juga terkait dengan industri, pak, sekali yang ketiga tadi kerjasama teras disiplin yang lebih dari multidisiplin itu menjadi hal yang penting demi peningkatan riset dan publikasi ilmiah mengenai tanaman bahan alami kita. Lanjut. Terakhir ini mungkin ucapan terima kasih pertama ke Sensien melalui Pak Dokter Dr. Verde Konsibido yang telah mendanai selama lima tahun, kemudian kepada Rektor Universitas Pajajaran, Pak Dekan SPS dan Dekan Fakultas Pertanian, serta, serta, Kepala Lab Central UNPAD yang memfasilitasi riset dan kepada para alumni masih S1, S2, S3 yang telah bersama selama riset lima tahun ini. Terima kasih. Ini secara singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Agung atas pemaparannya yang sangat menarik. Uh, baik, selanjutnya beralih pada sesi tanya jawab. Kita masih memiliki waktu 29 menit. Uh, dipersilakan uh, kepada Ibu dan Bapak Profesor dan juga kepada uh, semua audiens yang akan menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung supaya lebih interaktif atau melalui kolom chat. Silakan. Ibu Tri. ya Ibu Tri. Um, Mayanti silakan Ibu, langsung saja ya Bu ya, biar interaktif Bu. Mangga Bu. Ya, terima kasih Bu ya si uh, Pak Agung. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa ya Pak Agung ya. Uh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan karena kebetulan saya juga akhir-akhir ini agak tertarik dengan uh, zat warna dari bahan alam ya Pak. Uh, kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak membuat sediaannya ya Pak ya? Karena eh, apakah misalnya dia dalam bentuk kering eh, dibuat mm -hmm. bubuk begitu eh, bersatu dengan matriksnya semuanya atau ada pemisahan tertentu atau misalnya kalau dia diekstrak yang paling bagus itu ekstraknya pakai apa ya Pak ya? Kalau kita pakai pelarut organik kan eh, kalau dia digunakan untuk makanan kan agak riskan juga ya karena eh, walaupun di Uapkan kan masih khawatir ada apa pelarut yang tertinggal ya pak ya. Jadi apakah sebaiknya kalau diekstrak dia diekstrak pakai air atau menggunakan pelarut tertentu? Lalu kira-kira oh. sediaan mana yang paling apa ya paling aman dan kemudian tahan, bisa tahan cukup lama begitu ya pak ya? Pertanyaannya agak banyak nggak apa-apa Pak Gung boleh? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. <laughs> ya, itu eh, yang pertama. Kemudian yang kedua kan kalau zat warna alam itu dia punya kekurangan eh apa? Biasanya intensitas warnanya tidak eh, ya kurang pekat kalau dibandingkan dengan pewarna sintetis ya, Pak ya. Kemudian juga apa? homogenitasnya juga eh, tidak sebaik yang sintetis. Lalu eh, ya mudah pudar begitu ya, Pak itu ya. Nah, kira, benar -benar. Ya, nah kira-kira eh, kalau eh dari Pak Agung sendiri apa kira-kira um, apa ya uh, suatu strategi lah bagaimana supaya kelemahan-kelemahan uh, zat warna alam ini bisa di apa diantisipasi hmm. begitu. Eh uh, kemudian satu lagi boleh ya Pak ya? Maka. Satu lagi ini Pak barangkali dari pewarna alam ini ada uh, apa ya ada saran untuk uh, ada teman yang sedang mencari uh, apa zat pewarna pengganti uh, untuk mewarnai sel Pak warna sel, tapi inginnya dari bahan alam gitu. Hmm. Nah kira-kira mungkin Pak Agung uh, bisa kasih rekomendasi kira-kira uh, dari bahan apa atau dari zat warna apa yang bisa digunakan? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Agung Bu Yasi Hatur Nuhun. Ya, terima kasih. Langsung aja Prof Agung. Iya, ya, Hatur Nuhun, Ibu Tri Mayanti ya. Saya background saya adalah plan genetikis, plan genetikis, genetik ya. Jadi mengutang atik gen, mengukur gen dan sebagainya breeder. Uh, saya tidak tidak begitu piawai dalam uh, masalah kimia dan oleh karena itu saya bersama dengan Pak Unang, Pak Budi dan dari FTIP. Tapi saya mencoba memahami kalau bahan sediaan kalau nggak salah simplisia bu ya yang bu maksud atau apa bu? Ya, jadi uh, kalau bapak misalnya uh, kan ini hmm. ada kerjasama misalnya menjual hmm. produk gitu dia produknya hmm. dalam bentuk oh, so. uh, untuk ya uh, untuk uh, membuat produknya itu uh, gimana yeah. gitu pak? Kalau uh, kami belum menjual produk pigmennya, bu. Kami oh, hanya, betul. ya kami baru sampai menganalisis kualitas pigmennya. Hmm. Uh, Simpul ya ala-ala uh, ala skala percobaan. Tetapi perusahaan kami sudah melakukan yang sudah menjual. Hanya memang uh, sien-sien meminta bantuan kami mengkaji pelarutnya, bu. Hmm. Karena kami kan mengurangi al alkohol, bu ya. Iya. Yeah. Nah itu dia bilang, aku uh, Please uh, try to find the halal one kan nih? Uh. Jadi dia tahu isu-isu begini di negara mas, mayoritas Muslim karena ini ekspornya ternyata besar di negara-negara yang may, mayoritasnya uh, Muslim yang yang sangat sangat uh, concern dengan halal. Dia uh, menyarankan juga mencoba untuk pelarut air bu. Yeah. Kita sudah coba tapi memang kualitasnya belum sebaik dan pelarut alkohol bu. Jadi, sampai dari skala lab di kami, ya, di kami itu uh, masih menggunakan pelarut alkohol. Kalau yang di perusahaan dia itu uh, di Italia dan di, di Greece, Yunani, itu dia memang masih menggunakan alkohol. Tapi di dalam konteks reaksi kimia, kan, alkoholnya tidak ikut, Bu. Nanti jadi hanya sebagai pelarut saja, ya. Tetapi dalam syariah, mungkin beda. Jadi, uh, dia minta bantuan saya, emang terus terang ini, kalau ibu bisa membantu, itu alhamdulillah bagaimana menggunakan pelarut yang halal tadi untuk uh, menghasilkan uh, pigmen final yang tidak yang dijamin menurut hukum syar'i halal itu. Itu yang bisa saya, Bu. Saya bukan ahli kimia tapi saya uh, pakar genetik. Uh, yang yang kedua mohon mohon maaf, Bu, agak agak lupa saya, saya enggak uh, itu pak kelemahan, kelemahan pewarna oh, so. alami. Oke, okay, oke. Okay. Oh ya. Yeah. Saya juga bicara dengan uh, pengusaha batik bu, uh, di Batik Bandung, Bu. Uh, dia juga minta bantuan saya, Pak Agung. Ini tolong bantu saya untuk mencarikan pewarna alami lagi-lagi alami, Bu. Nah, tetapi peng, uh, uh, apa namanya, pewarna alami itu memang seperti Bu sampaikan tadi, itu gampang apa namanya ke, ke, kontras, ke kontrasan dengan itu kurang cerahnya kurang, kemudian uh, cenderung lembut, Bu. Merah lembut, kuning lembut, bu. dan apa namanya mudah pudar ini tantangan bagi kimiawan bu untuk menghasilkan ini untuk untuk tekstil bu ya tapi kalau untuk pangan kita tidak ada masalah selama ini untuk pangan minuman itu tidak tetapi untuk tekstil produk tekstil yang kita pakai dari ubi jalar itu memang mengalami gradasi bu jadi ini tantangan lagi para ahli kimia bagaimana menghasilkan pewarna alami yang tadi yang tidak kalah dengan sintetis sintetis itu sangat cerah cerah kemudian kontrasnya bagus sekali, cuman itu dia inginnya yang alami. Kalau dari bahan non pangan sudah dibuat bu dari misalnya dari bakau yang mangrove Kemudian di, di timur tuh saya tahu mereka menggunakan tenun timur tuh dari seperti legum bu tanaman perdu untuk membuat warna. Kalau ibu lihat ya tenun timur tuh warna biru, warna ungu, warna merah itu dari dari bahan non non pangan bu itu lebih mudah. Cuma, cuman fokusnya adalah bahan yang aman untuk mangan. Food and beverages itu. Ini sangat ketat sekali, Bu. Jadi untuk ini apa standar kualitas dari mitra kami itu sangat ketat untuk ini. Yang terakhir mau maaf, Bu, saya, saya agak lupa. Uh, untuk pewarna sel? Oh, pewarna, pewarna sel. Iya, ya. ini uh, ya. kita kita pernah coba, Bu. Kita belum pernah coba pewarna sel. Mungkin nanti, nanti informasi dari ibu Dr Astrid nih, ibu Dr Astrid dari FK itu, saya juga ingin tahu bagaimana hasilnya karena selama ini kami supply beliau bu untuk uji uji yang lain, mungkin juga salah satunya untuk ini. Saya akan coba kontak lagi beliau bu. Ini. Terima kasih Butri ini pertanyaan yang bagus dari alahinya. saya tidak bisa detail menjelaskan karena pakar saya adalah utak atik gen bu. Iya iya. Terima kasih banyak. Uh, ya. bu. Atron, ibu. Ya, terima, terima kasih Butri sudah menjawab ya. Saya terjawab. Dipersilahkan uh, Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau barangkali. Uh... Assalamualaikum, boleh Bu Yosini? Saya. Oh, boleh, silahkan. Ya. Silakan Ibu. Mohon maaf, saya oke. Anda. Iya, <gitu> enggak. Ya. Iga, apa -apa. Uh, terima kasih Pak Agung, saya Eis dari Kimia juga. Iya, <gitu> 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 ya. <gitu> ya. Bu Eis. Ya. Bu. Ya, Pak, Agung luar biasa penelitiannya ya. Eh, saya eh, tertarik, Pak, karena eh, kebetulan penelitian saya ini fokus ke jeruk-jerukan. Kalau saya tidak salah tadi ada Bapak juga bahannya dari jeruk ya, Pak ya? Betul, betul. Nah, itu eh, kalau saya eh, boleh tahu di bagian apa yang Bapak gunakan untuk zat eh, warna itu? Karena hmm. eh, saya sendiri eh, lebih banyak menggunakan bagian kulit buahnya nah saya itu uh, sekarang kerjasama uh, dengan uh, apa um, perkebunan di Haruman yang mana uh, di sana itu ada um, berapa hektar gitu ya uh, perkebunan uh -huh. di sana uh, yang mana uh, uh, si bagian daun itu tidak dimanfaatkan dan hmm. mereka uh, mengharapkan uh, dari kita gitu uh, tim uh, penelitian kita uh, untuk bisa memanfaatkan bagian daunnya. Nah tadi uh, apakah bapak menggunakan bagian itu atau bukan gitu ya? Nah kalau iya uh, bagaimana menyiapkannya? Mungkin uh, kita bisa berkolaborasi ya pak ya kajian uh, oh, iya. uh, mangga. Terima kasih. Terima kasih Pak Wis ini uh, dengan Pak Okun saya juga kajian mengenai Black Black Soya Black Soybean yeah, dengan ibu dan yang lain dengan Bu Astrid ini analogi Bu ya dengan Bu Astrid itu kami uh, mencoba me mem memanfaatkan limbah ubi cilembu bu warna kuning itu kita ambil dari limbah ubi cilembu yang tidak terpakai dari dari kulit buah emang eh, kulit umbi dan dari daging umbi yang tersisa itu menjadi uh, perwarupa produknya adalah uh, plastik yang de de degradable seperti saya jelaskan pada saat penyerahan SK dari Ibu Rektor kemarin itu kalau saya analogi dan jeruk memang jeruk tuh uh, uh, ada di daging buah dan di kulitnya bu kalau pewarnanya tapi target ibu dan kami sama bu dan bu Astri. kita menggunakan yang tidak bernilai ekonomis bu ya, ya dari ya, ya. kulit uh, bu bu Asri ini dari uh, sisa itu dari uh, ubi jalar yang baik yang direject maupun yang terkena hama uh -huh. jadi saya saya pikir tuh dari kedua kedua bahan baik kulit maupun daging buah itu juga sangat potensi hanya memang kalau kita ingin me, apa, memanfaatkan yang tidak terpakai atau limbah atau BS-nya itu malah sangat baik bu. Hanya memang kalau BS memang tercampur segala macam bu. Kalau di dalam uh, ubi jalar itu banyak hama-nya bu, hama boleh hitam-hitam itu. Jadi perlu ada extra treatment untuk uh, hmm. menyingkirkan tadi bahan-bahan apa namanya bahan galanta kutip sampah tadi sebelum kita proses orangnya. Jadi dengan ibu Asri ini kami sudah menghasilkan bioplastik dari limbah ubi cilembu Mungkin dengan ibu mungkin dengan sisa dari buah jeruk yang tidak tidak masuk grid, atau dari kulitnya mungkin saya saya yakin bisa itu, Bu. Demikian, Bu. Nanti ya, kita coba join lagi, Bu ya. Iya, maka kita nanti kalau ketemu bisa uh, ya, ini yang lebih ketemunya baik. Kemarin hanya hanya menguji, Bu ya. Dua ya. nya Pak Ukun. Ya, ya mudah-mudahan kita ada kesempatan ya untuk Iya, Insyaallah amin. Enggak, terima kasih sang sami iya uh, ya, mangga prof is dan ini bisa kolaborasi ya bu ya dengan prof ya, agung bu ya. is ya baik uh, barangkali ada dari ibu dan bapak yang akan bertanya kembali hmm. yang mau bisnis dari boleh Aai. mangga kang ai mangga kang <laughs> ai mangga kang mau bisnis dengan saya boleh ayo <laughs> ah, kalau ada, boleh. Okay. Oh, nggak ada boleh oke kalau <laughs> nggak ada boleh saya awam sih kang agung Pertama, terima kasih ya dengan presentasinya ini sangat menarik sekali informatif dan Kang Agung juga menyampaikannya mah selalu dengan penuh uh, apa semangat saya ingat sekali Kang Agung dulu juga kita pernah kerja bareng. Iya. Buat uh, Penstra unpad saya ingat. Betul betul. Uh, ini ada dua satu teknis saya awam kan. Hmm. Ini berarti uh, pasti mungkin jawabannya iya cuman mungkin prosesnya saya ingin tahu itu berarti nanti semua rasa itu dari pohon-pohon itu hilang ya Kang Agung ya itu. Hmm. itu hilang itu satu itu tentang teknis ya itu mungkin prosesnya seperti apa karena awam jadi saya pengen tahu terus yang kedua ini terkait mungkin lebih ke aspek bisnis ya ekonomi mm -hmm. ini sejauh saya lihat ya dari apa yang disampaikan dengan Agung kayaknya kita sudah cukup bagus ya progres gitu ya dan lah gitu dalam 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 bidang ini ya ingin mungkin saya ingin uh, Kang Agung komentar itu apakah uh, sejauh mana gitu uh, kita itu aheadnya gitu. Apakah kita ahead nggak minimal dengan mm -hmm. negara lain gitu ya? Mm -hmm. Terus kalau kalau memang enggak gitu ya, ahead itu berarti negara lain dalam proses yang lebih mm -hmm. maju dari kita ya, dari segi banyaknya varietas dan juga dari marketingnya, dari produksinya. Mm -hmm. kita tuh sudah sejauh mana kalau tertinggal sejauh mana? Terus apa ya kira-kira ya faktor yang membuat kalau memang kita belum seahead itu gitu dalam 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 ini pemasarakatan atau dalam ini dalam dalam kegiatan hmm. apa, dalam produksi itu misalnya karena saya lihat ini sangat potensial sekali di Indonesia karena kan biodiversitas kita banyak Iya. dan dan ini aja Kang Agung tadi riset-risetnya baru baru menggunakan tanaman tanaman yang kita tahu kan? betul. <laughs> Kebayangin nggak kalau tanaman yang kita nggak tahu gitu itu nah potensi Indonesia itu gila banget tuh yang betul, kita nggak betul. tahu itu bisa lebih banyak. Nah jadi saya ingin tahu itu seberapa kalau head itu seberapa jauh kita untuk head. Itu dan apa kendalanya, Kang? Mungkin itu ya. yang lain bisa mendapat manfaat dari harapan dan concern uh, Kang Agung. ya terkait ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Ayi ini. Panggil Kang Ayi di grup. <laughs> Jadi pertama emang betul kalau kita 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 main dengan pigmennya itu emang rasanya hilang, hanya warnanya. Jadi warna kuning, warna ungu itu kita kita ambil. Kalau ubi salah satu mitra saya PT Indo yang itu memiliki unit peng, apa, pengelolaan untuk pigmen ini. Jadi ubi jalar ungu itu di pigmentation diambil pigmennya, limbahnya adalah start warna yang putih. Itu itu juga dijual tuh punya produk punya pasar. Selain pigmennya yang tidak berasa, startnya juga punya pasar dan pasar pati luar biasa besar untuk ubi jalar tuh besar sekali tuh. Jadi itu. Kemudian mengenai uh, uh, apa namanya karena status di, di kita pertama memang uh, kelebihan kita memang kita kaya sumber genetiknya terbukti kita kaya sekali ini juga ada beberapa permintaan baru untuk jenis-jenis baru uh, cuman uh, kelebihan kita uh, selain kita kaya sumber alam sdm kita juga tangguh uh, kok SD, sdm kita tuh kita kalau sekolah uh, di luar negeri kita bisa akumulat <laughs> Jadi potensi kita luar biasa. Nah, hanya memang uh, kita go ahead-nya di situ. Tapi step uh, backyard-nya bahwa memang pertama fokus kita. Uh, ini kan tanaman tidak masuk prioritas riset nasional. kan Jadi makanya uh, uh, yang memberikan dana ke saya itu dari dari Australia, saya postdoc dulu mengenai fitnah, kemudian dari Belanda, dari Jerman, kemudian dari Amerika sekarang ini. Ini memang negara-negara maju itu malah mencari sesuatu yang 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 memang berpotensi dan kita tuh di apa namanya kita menganggap dia sebagai underutilized crop. Contohnya ubi Jara, uh, liar itu kita peroleh di Citatah. Di, di sana kalau akan ke sana itu itu mangga cek candang kue, tamah pak para domba iya. masyarakat lokal tuh tidak tahu nilai nilai future uh, value-nya tuh dan itu ternyata bisa jadi sumber gen untuk beberapa karakter peningkatan ubi jalar uh, budidaya baik ketahanan pangan maupun kualitas warnanya. Jadi ubi jalar itu gedenya se -se sejempol, warnanya cerah sekali. Biru, merah, kuning. Ada yang putih juga. Contohnya itu. Kemudian kita memang uh, dana riset kita terbatas, makanya uh, ya mungkin orang-orang uh, mempertanyakan saya kok saya lebih 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 suka dapat dana dari internasional, kalau memang bidang saya ini, kemudian interest-nya itu, dan potensi sebelumnya kita besarkan. Ini saya bilang tadi, ubi jalar itu sudah siap bisnis, kan. dan sebagainya sudah masuk jalur bisnis produksinya. Nah, ini saya bukan pebisnis, tetap background saya, core bisnis saya adalah plant genetik, resources. <laughs> nanti saya harus diskusi dengan pebisnis, termasuk Kang Ayi ini. Uh, dan ini sudah hampir jadi, Kang. Sudah jadi sebenarnya. Uh, cuman untuk dalam dalam skala uh, scaling upnya itu perlu support empat, Pak. Uh, Kang. Jadi, emang nggak kalau memang saya kan punya uh, banyak sekali varietas baru ubi jalar, madu ya. Saya bilang honey sweet potato itu, tuh, contohnya. Atau nah, telang ini. Uh, ini juga masalah isu yang sangat uh, apa menarik kemarin dengan orang-orang PVT datang ke saya di SPS mengenai mengapa Pak kok mempatenkan ya mematenkan uh, kembang telang di uh, Amerika. Nah, saya bilang Amerika itu mem memiliki sistem uh, beda dan kita kalau kita hanya mengenal perlindungan varietas tanaman. Jadi uh, tanaman di Indonesia itu hanya bisa pvt kan dihakikan PVT. Tetapi di Amerika selain di selain di PVT-kan juga bisa dipatenkan. Nah, si perusahaan ini lebih suka mempatenkan. Oleh karena itu ini sedang diproses dan ini diskusi hangat Kang dengan uh, dengan apa namanya? Uh, teman-teman dari KLH dan sebagainya. Ya, saya dinilai kadang, -kadang apa namanya? Uh, harus mengutamakan nasionalisme. Dan saya bilang ya ini <laughs> nasionalisme realistis Jadi uh, suratnya biar aja di Amerika, tetapi uh, barangnya di saya Jadi itu jadi uh, yang lainnya contohnya untuk kemang telang, breeder uh, breeding farm-nya ada di kita, di Unpad lah tapi nanti uh, multiplication trialnya ada di Mindanao di di mana di Filipina Selatan dan uh, lahannya produksinya ada di Uganda ada 10.000 hektar di sana untuk kemang telang silahkan di dihitung di, di itu nah, pabriknya dua tadi yang saya bilang uh, di Aten uh, dan di mana di Italia jadi proses panjang sekali bunga telang ini melalang buana ini karena uh, jadi ini contohnya. Kalau kita punya unit ini, saya pikir kita bisa. Dan memang pasar sudah dikuasai mereka ya. Jadi menguasai pasar tidak mudah. Kita sebetulnya bisa menghasilkan banyak hal untuk ini. Jadi saya siap apa namanya membantu empat dalam dalam apa namanya memproses ini sudah hilir. Jadi lima tahun bekerja ini sebelum lima tahun ini saya didanai RISPRO selama dua tahun. LPDB RISPRO, Pro saya 2 tahun lumayan besar dananya untuk menghasilkan banyak new variety khususnya obi jalan, dan sekarang dengan lima tahun berikutnya dengan sense ini khusus pewarnanya jadi semua jalan dan ini ini sekarang tahun ini sudah tinggal jadi aja sudah tinggal di dirilis dan jadilah new variety untuk unpad ya saya saya merencanakan nanti bisa dilaunching oleh ibu rektor kalau sudah dilepas dengan nama mangga silakan oleh beliau yang akan memberi nama saya sebagai peneliti happy kebagian saya kan penelitian kita tidak hanya di paper ya tidak di jurnal tetapi kalau bisa dipakai diaplikasikan oleh petani atau eksporter atau apa dan saya juga dewan uh, pakar di asosiasi ubi uh, Indonesia dan singkong saya ber sehari tidak hanya dengan menjadi konsultan perusahaan besar tapi juga mengawal para petani kecil, jadi kalau akang main kecil lembu, Pak Agung kenal semua, jadi Cilembu sudah kayak rumah kedua saya, jadi hampir semua kenal dari perangkat desa sampai pedagangnya sampai, sampai makelarnya kenal semua, insya Allah. Jadi ini suatu kebanggaan buat saya, 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 saya orang Surabaya orang sidoarjo, karena empat ada di dadaku, jadi inilah saya sekarang saya menghasilkan untuk semua atas nama Allah, demikian terima kasih. Keng, ya, ya. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Agung. baik, uh, begitu uh, baik. Ada lagi, barangkali kali uh, uh. yang akan. Oh iya, uh. mangga Ibu Tati, iya, uh, iya, mangga Ibu uh, Tati, Tati, iya, <laughs> ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Aduh, alhamdulillah nih banyak sekali ya tadi apa eh, eh, tayangan-tayangan yang disampaikan oleh Prof Agung ya. Ini sayangnya kita daring ya Prof ya. Biasanya saya suka dagingnya mana ubi Betul. <laughs> Perjuangan ya dengan Prof Agung kita sudah banyak apa eh, ketemu ya kalau di DRPM ya, dan ini senangnya itu kalau dengar nama Pak Agung pasti nih bakal ya bekalnya adalah ubi Cilebo. ya. Uh, tadi banyak sekali ya yang sudah disampaikan manfaatnya juga kafe-nya sebagainya. Uh, saya tertarik dengan kembang telang Prof Agung ya. Uh, oh, tadi ya. kan uh, kalau kita juga oh sudah tahu semua itu dengan manfaatnya ya kebetulan saya juga uh, pernah ke kafe waktu itu nah betul di sana kan dengan penambahan jeruk yaitu setetes, betul. suaranya beda dua betul. tetes beda ya bangun iya betul. betul karena kan perubahan ph ya pH. Nah, bahkan kami juga pada saat ada lokakannya dengan guru-guru sma kita jadikan hmm. itu sebagai apa promosi ya untuk yang tidak salah nah hmm. itu kan untuk dikonsumsi ya saat itu betul. nah apakah Kedepannya ada rencana kan kita nih kalau pergi-pergi ingin yang segar dan warna-warna dari bunga telang ya. Apakah nah. sudah sampai ke sana untuk produksinya mungkin uh, Pr. Agung sudah punya rencananya, Mangga? Iya, terima kasih uh, Bu Tati. ini. Kapan kira Bu main ketemu lagi Bu kita nanti? Iya, <laughs> <tuh> nanti kalau udah ini udah luring ya. Iya, <laughs> Insya Allah kita ketemu. Sebenarnya saya tawarkan dulu kalau kalau ibu nanti dan bapak yang lain mau mau coba nanam di pot di rumah kebang terang saya akan siapkan mau yang putih ada mau yang double petal ada single petal ada yang warna ungu silakan eh, indah kok cantik itu. Iya. Ini, oh, saya punya prof yang warna ungu di rumah ada oke. Okay. Iya ya, ya, ya. Ya, ya. tawaran saya gratis bapak ibu sekalian Aduh, saya bisa oh, kasih bener -bener. beberapa biji untuk ditanam Aduh. di rumah masing-masing. Jadi gini bu saya memang apa namanya korbis saya adalah peneliti bu ya sedangkan untuk yang ibu tanya itu bagian mitra kami bu saya punya beberapa mitra eh, baik petani maupun eh, apa namanya eh, apa namanya pemilik eh, di Bali saya kemarin juga ketemu mereka bilang magic drink bu saya ketawa aja Usah ini mbahnya kembang tulang dikasih magic drink <laughs> jadi kalau ditanya yang saya jual kami belum sampai menjual bu kami hanya eh, riset karena kontrak kami riset tetapi beberapa mitra kami yang kami kontak mereka pemilik kafe baik kecil maupun besar mereka menjual. Kemudian kembang talan itu dijual dalam bentuk kering, bu. Ibu kalau searching di Shopee di apa namanya online shop itu banyak sekali. Ada yang dua ribu per berapa gram. Ada. Tapi kalau ini kalau Empat mau mengembangkan, bu ini saya buka aja, bu. Ini harganya sampai 100 US per kilo bunga kering. Bayangkan Bu ya, kalau kita bisa menghasilkan sekian ton per dan saya diminta sekian ton per bulan saya saya nggak sanggup Bu. Mitra saya Amerika Agung, kamu buka perkebunan seluas 1000 hektar di mana di Jawa Barat 1000 hektar. Jadi eh, ditantang begitu Bu. Jadi eh, saya bilang I'm not a businessman saya bilang. Saya adalah tetap peneliti bagian saya adalah ini. Jadi saya akan cari mitra. Jadi pertanyaan Ibu, kalau mitra-mitra saya itu jualnya ada yang jual dalam bentuk bunga kering, kering matahari Bu, ada yang jual dalam bentuk eh, apa? Kalau bubuk saya belum melihat. Mereka jual biji. Nah, ini yang lebih eh, ajaib lagi, Bu. Itu eh, mitra saya dari Malaysia itu menawarkan satu 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 bijinya itu harganya 1 dolar. Kan sangat mahal, Bu. ya Jadi satu biji bibitnya saya saya ketawa saya, Bu. Wah, saya ini kamu jual bibit ke saya kayak bukan sama peneliti, Bu. Saya 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 kritis dia. Jadi bisa dijual dalam bentuk bibit, uh, maaf biji atau dalam bentuk produk bunga kering. Tapi kalau di restore resto sudah berupa uh, magic drink tadi, bu, yang tadinya ungu di tetes itu jadi merah, jadi warna pelangi dan sebagainya. Indah sekali. Dan memang seperti pertanyaan kang Aiy tadi, tidak berasa, bu? Rasanya ya, dari gula tambahan, dari glukosa tambahan, fruktosa tambahan itu tidak berasa warna dengan, bu, nanti kita coba sama-sama ya, nanti uh, kita kita bisa dagang lah dengan ibu ibu yo. Yosi kan uh, jago dagang bu, nanti kita coba emas. <gih> sehingga umpatnya ya, produk real bu. Saya mah sudah <tuk> siap pun, sudah siap, jelas uh, siap, motor siap, kulit siap. Dalam satu pohon juga bijinya kan banyak ya, prof ya? Banyak ya bu? Ya banyak sekali. Yeah. Dan dan kemang telang itu kalau kita petik bu, itu akan tumbuh. Jadi jangan jangan khawatir bunga-bunga yang indah itu kalau kita petik, justru dia tumbuh, terangsang untuk tumbuh bu. Dan panennya tiap hari. Kami sudah punya hitung-hitungan bu biaya produksi untuk untuk panen. T Tapi memang kita harus punya alat mengering, bu. Kalau kita panennya banyak, mataharinya nggak ada, waduh. Berapa? Jadi kalau mau industrialisasi kemang telang, harus mitranya yang benar, bu. Yeah. Jangan umpat. Kasih empat ini. Karena umpat memang kornya adalah yeah. pendidikan penelitian. Kalau untuk bisnis, saya tahu sendiri saya punya mitra raksasa, bu. Uh, Ubi jalar tuh, waduh, alatnya canggih, bu. Dan dia meng 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 menguasai pasar. Ibu tahu nih hanya itu saja buat kita semua bahwa 90% ekspor ubi jalar itu kita ke Amerika, Bu. Hmm. Dalam bentuk setengah jadi jadi tepung. Kalau untuk yang ubi cilembu yang manis putih itu tuh terbatas ke Hong Kong, ke Jepang, Korea itu tidak tapi 90% adalah diekspor ke ke, ke USA juga. Hmm. kakek juga ketika mitra saya menyatakan itu. Dia juga jual pigmennya dia jual jual patinya, dia juga jual produknya setengah jadinya. Nanti di Amerika dibuat beragam jenis makanan. Jadi Amerika sendiri sudah eh, beralih ke pati dari sweet potato. Kita sementara masih suka mie. <gifat> negara sana sudah mencari sumber pati lain. Dan kita kaya bu, kaya akan sumber pati kalau mau selain padi, apa namanya dan lain-lain. Demikian bu. Iya, terima kasih Bapak bu Kita memang Indonesia kaya ya. Iya, kaya gitu. betul. Betul, ya, mungkin harus. Dan Unpad juga kaya Bu, Unpad kaya iya. sumber daya. Wah, masuk lab sentral saya, waduh, uh, salut saya. Demikian. Ya. Ada ya. ya. pendukung juga sarana Betul. dari Sudah. Uh, ya. ya terima kasih bapak Agung atas informasi. Ya, sama-sama. Ya, Kang Ai. Ya, sama-sama. Luar biasa. Luar biasa, banyak sekali inovasi yang bisa dikembangkan untuk pewarna alami ini, dan potensi permintaannya juga sangat besar. Juga, pribadi ini dengan tim juga akan terus ya mengembangkan potensi pewarna alami ini, bukan hanya dari warna ungu, kuning, dan biru, akan tetapi juga mungkin tadi disebutkan merah, coklat, hijau, hmm. dan orange, dari bahan-bahan alami. Wah, luar biasa! Uh, waktu juga lah yang memisahkan kita. Terima kasih, Prof. Agung, atas sharing dan pencerahannya. Terima kasih pula kepada para sahabat Sajabi yang telah menyimak dan mendiskusikan topik yang sangat menarik tadi. Untuk selanjutnya ada pengumuman Sajabi untuk minggu depan. Minggu depan itu adalah me yang akan me menjadi narasumber adalah Ibu Prof. Riz Julaiha pada tanggal 20 Agustus dengan episode ke-90 dengan uh, topiknya aplikasi zat bioaktif genus citrus saran kapsulasi untuk bidang kosmetiko tekstil begitu selanjutnya barangkali tadi juga ada Prof Tri Mayanti untuk uh, episode selanjutnya juga Prof Yosini di episode 92 dan 93 Prof Lovita Adriani dan Prof Nina Justiana pada episode 94 dan Profesor Ayu pada episode 95 dengan tema yang akan ditentukan kemudian. Demikian para sahabat Sajabi, jangan lupa subscribe dan like di YouTube channel Sajabi. Semoga kita semua sehat sehingga bisa bertemu lagi di Sajabi minggu depan. Sekali lagi terima kasih.